Jadi pada malam ini kita sambung lagi pelajaran kita yang kita baca di dalam kitab ataupun buku idaman penuntut, yakni pada menghuraikan perkara yang kusuk-kusuk di dalam ilmu fiqh. Kitab ataupun buku kita ini dikarang oleh Haji Mulghani bin Haji Yahya, jilid yang pertama. Kita sambung di tempat yang kita berhenti dahulu, yakni di bawah tajuk pembatal sembahyang. Sembahyang kita tidak dikira sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita melakukan 11 perkara ataupun 16 perkara. Jadi sebelum daripada kita sambung, kita ada dua perkara nak ucap. Pertama, sabas tahniah kepada Masjid Al-Islah kerana mampu mengadakan, mengajak ahli jemaahnya berpuasa pada 10 Muharram dan mampu mengajak anak mukimnya dan juga yang lain berbuka puasa di masjid. Kerana sememangnya di dalam makluman kita ada masjid yang telah ditubuh lebih daripada 90 tahun dah masjid tu, tak pernah ada, tak pernah buat puasa 10 Muharram, tak pernah ajak anak mukim buka puasa di masjid lebih 90 tahun. Oh, tak pernah. Jadi masjid kita ni tahniah, sabar yang pertama. Kemudian yang kedua, pada malam ini kita ada tahlil selepas maya isa ni kerana ada ahli khairat kita yang meninggal malam, simpan tadi. Itu email kita pergi buat maya-maya. Ahli-ahli jemaah pun pergi maya-maya belakang. Beliau ialah ayah kepada Zainab binti Ali. Zainab ni bahasa orang terkenal dengan Kak Nak. Kak Nak ni bekas suami dia. Suami Kak Nak ni Allah yarham Haji Awang bin Latif. Bekas pengerusi JKK Kampung Limongnya. Dulu-dulu lagi orang pokok kampung dia ni. Dia ada kalangan-kalangan lama. Jadi suami Kak Nak ni mati lama dah. Jadi tadi ataupun semalam suami ayah pada Kak Nak tu pula mati rumah dia. Dia duduk di Limongnya ni juga. Jadi tanah tadi. Jadi insyaAllah sebagaimana yang kita telah war-warkan, di antara khidmat ahli jemaah, di antara khidmat anak mukim Masjid Al-Islah ini, kita akan buat tahlil kepada si mati itu 3 malam. Malam ni, malam esok, malam lusa insyaAllah. Jadi sama-samalah kita mengikut majlis tersebut. Jadi selepas daripada makan tu, selepas daripada makan, selepas daripada tahlil tu, kita ada jamuan ringan. InsyaAllah luar ada tetek awal tu. Sebagaimana yang kita janji. Itu dia. Jadi sama-samalah kita mengimarahkan masjid kita. InsyaAllah. Habis dua perkara yang kita ingin kongsi. Kita sambung pengajaran pelajaran kita, yakni di bawah tajuk pembatal sembahyang. Cuba aja. Sama-sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunnah. Kalau buat lagu ni dia jadi batal lah. Yang pertama, bercakap atau berkata-kata dengan sengaja padahal ia mengetahui yang bercakap dalam sembahyang itu haram, batal. Jadi kita telah baca. Demikian juga yakni berdaham. Itu dia. Tak ada gapo-gapo pun dia tu membuat bagi makmum. Kalau tu imam dimaafkan, takut parah gara suara ni kan, nanti sebut urus tak kena. Dimaafkan, berdaham bagi imam. Tapi kita ni jadi makmum. Pasnya ya. Bila pasnya tu imam baca panjang sikit. Dia pun wayak-wayak masalah panjang tu. Gitu. Ataupun saja-saja dia nak berdaham. Itu dia. Terutama berdaham yang keras. Keras maknanya suara dia tu kasar. gitu. Kalau lembut tu boleh. Lembut ni makna dia
koha lagi halus. Koha tu suara tu koha. Halus ni nada daham dia tu. Irama dan lagu tidak dapat dipisahkan. Oh, gitu. Atau menangis. Atau mengerang. Atau mengemus nafas dengan mulut atau hidung sekira-kira ada bunyi sekadar dua huruf. Bata semaya. Dia. Tu baca dah. Kita sambung pagi ni pula. Adapun jika bercakap itu dengan tidak sengaja. Adapun jika bercakap itu dengan tidak sengaja, hak lagu mana? Umpama terlancar lidahnya atau ia tak tahu akan hukum bahawasanya haram bercakap semasa sembahyang. Atau terlupa akan dirinya di dalam sembahyang. Oh, itu dia. Jika bercakap itu dengan tidak sengaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi, dia dah ingat ya dia ni mayat. Gitu. Jika bercakap itu dengan tidak sengaja. Umpama salam tadi. Sebab apa? Sebab terlancar lidahnya. Beri salam sunat. Jawab salam wajib. Oleh kerana teringat-ingat dengan salam wajib ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mayan dah ingat. Gitu. Kerana terlancar lidahnya. Atau ia tak tahu hukum haram bercakap di dalam sembahyang. Jahil. Jahil terbahagi kepada dua. Jahil basit, jahil murakkab. Orang duduk baca sekeliling pening. Dia tu buat dapto. Tidak didengar. Maka tidak dimaafkan. Hak lagu ni. Hak dimaafkan. Orang duduk baca kitab sekeliling pening. Dia gidah. Tapi tak betul lah dengan kaedah. Hak raya cakap dalam semayang ni batal. Itu dia. Atau ia tak tahu hukum haram bercakap di dalam sembahyang. Ngaji belajar situ sini. Tapi tak joko. Dia ingat kau tak apa. Hak lagu ni baru dimaafkan. Jahil basik, jahil murakkab. Jahil yang dimaafkan, jahil yang tidak dimaafkan. Itu dia. Atau terlupa akan dirinya di dalam sembahyang. Lupa. Lupa lagu mana? Duduk galik, Datuk Imin duduk baca, 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 yakjah dan sebagainya ni duduk galik, 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 galik. Dia jadi kecek. Kecek lagu mana? Seumpama disebut cicuk kat, cicuk, cicuk di kain tu. Bak lama tu Imin duduk baca ayat panjang sikit kan? Contoh pagi Jumaat tu. Atau terlupa akan dirinya di dalam sembahyang. Oh, itu dia. Jika percakapan itu sedikit, yakni tidak lebih daripada 6 perkataan, tiadalah batal sembahyangnya. Itu dia. Tetapi jika banyak, nescaya batal juga sembahyangnya. Jadi dalam kitab kita ni dia tak sebut sikit dengan banyak cakap dari setara mana, berapa kelima perkataan, berapa perkataan yang dikatakan banyak, berapa perkataan yang dikatakan sikit. Itu dia. Dalam kitab Idaman Penutup ni ada raya. Jadi kalau nak tahu sikit ke banyak tu, kena balik kitab Mutla'il Badrah ini muka surat 36. Itu dia. Kitab Mutla'il Badrah ini muka surat 36, nota kaki bawah tu. Itu dia. Yang mana dia menyebut kitab Sabilah pun ada. Hak mudah kitab Mutla'il. Sebab kitab Sabilah tu panjang cerita dia. Kitab Sabilah dan kitab Mutla'il ni dia ayat matan terlalu. Yang berbunyi, hak nota kaki bawah tu kitab Mutla'il tu, dia sebut suatu hari Nabi sembahyang berjemaah di masjid. Dia dah sebut di Masjid Madinah ke di Masjid Haram Mekah, dia dah sebut. Cuma Nabi sembahyang berjemaah di masjid. Itu dia. Kemudian sahabat-sahabat yang duduk belakang dia tu, yang duduk dekat dengan dia tu, yang duduk belakang Nabi tadi, Nabi tu emel, sahabat duduk belakang Nabi tu, ada sahabat yang bernama Zulyadaini.
Zul Yadaini, sahabat. Sahabat ni orang yang hidup sesama dengan Nabi dan dia ikut apa hak Nabi raya. Kalau orang ikut sesama dengan Nabi, dia dah ikut hak Nabi raya, bukan sahabat. Bukan sahabat. Ha, tu. Sahabat ni maknanya orang ikut ajaran Nabi, orang dengar apa Nabi raya, kemudian dia amal. Orang panggil sahabat. Ha, tu dia. Jadi Zul Yadain ini salah seorang daripada sahabat Rasulullah. Pada suatu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang Zuhur. Zul Yadain ini duduk belakang dia bersama dengan Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Kemudian Nabi telah sembahyang dua rakaat sahaja. Yang mana ia tidak qasar ataupun jamak. Patutnya maya zuhur 4 rakaat. Tapi hari itu Nabi nak wi ilmu kat orang. Yang mana cerita sebagaimana dalam kitab Adi 40 kan. Apabila Jibril pergi tu tanya Nabi, iman ke apa, Islam ke apa, Islam ke apa. Nabi tahu dah. Tapi Jibril tanya Nabi tu nak ayat supaya Nabi royak kepada pendengar-pendengar sekalian. Ah, tu dia. Jadi orang ni pun gitu juga. Apabila Nabi sembahyang zuhur 2 rakaat, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, maka Zul Yadain ini tanya Nabi, wahai Rasulullah, adakah Rasulullah qasar ataupun jamak sembahyang hari ini? Maka Rasulullah jawab, tidak. Selepas Rasulullah jawab tidak, maka Rasulullah terus di tempat sembahyang tadi sambung sembahyang. Ha, itu cerita dia. Jadi percakapan Zul Yadain dengan Nabi tadi di dalam bahasa Arabnya 6 patah perkataan. 6 patah perkataan. Percakapan Zul Yadain dengan Nabi semasa Zul Yadain tanya Nabi tadi, percakapan dalam bahasa Arab 6 patah perkataan. Ha, tu cerita. Dalil yang menunjukkan 6 patah ni tak apa. Ambil mana kalimah yang 6 patah ni boleh lebih baru tu dikatakan banyak. Ini cerita dia. Dalam kitab Mutalib Badai ini muka surat 36, dalam kitab Sabir Al-Mutadi muka surat 147. Kalau nak tengok kitab, tengok dalam kitab Mutalib Badai ini, lebih pendek, lebih jelas, mudah. Muka surat 36. Itu dia. Jadi percakapan yang sedikit, jika percakapan itu sedikit, sedikit tu yakni tidak lebih daripada 6 patah perkataan, tiadalah batal sembahyangnya. Ada tahi cicak kain. Pak. Ada tahi cicak kain. Pak. Tambah 2 lagi. Undur belakang. Kawan nak masuk tak boleh lah. Kawan nak masuk tu dah lesah tu tak boleh lah. Ha. Ada tahi cicak belakang. Nak sebut nama. Ha, tu dia. Sepian. Ada tahi cicak kain. Ha, tu dia. 5. Sorry. Jahat mana pun. Mana boleh kacak. Dalam sembahyang. Sama sebagaimana Nabi ambil pangku Hasan dan Husain, anak Ali, cucu hak dia sayang, ketika dia sembahyang. Fa'li perbuatan, tetapi kena tahu kaedah. Jangan gerak lebih dari 3 kali. Gitu dia. Mana boleh gerak. Kalau tanya, sah ke batal sembahyang? Sah sembahyang tadi. Kalau tanya, kosok ke tak sembahyang? Tak kosok. Gitu, jawapan dia. Tetapi jika banyak, yakni lebih daripada 6 patah tadi, nescaya batal juga sembahyangnya. Itu dia. Mana kalau nak cakap, ni kaedah dia dalam sembahyang. Yang pertama, yang kedua, melakukan perbuatan yang banyak berturut-turut. Seperti melangkah 3 langkah berturut-turut, sama ada sengaja atau terlupa.
batallah sembahyangnya. Tetapi jika perbuatan itu sedikit, tidak dengan tujuan bermain-main, tiadalah batal. Ha, seperti cakap tadi juga. Kalau nak main cakap dalam semayang, walaupun dia patah tak batal, tak boleh. Ha, itu dia. Tetapi apabila darurah, cakapan dia patah boleh. Ha, itu jawapan dia. Melakukan perbuatan yang banyak berturut-turut. Seperti melangkah, tiga langkah berturut-turut. Ha, itu dia. Sama saja, sama ada sengaja atau terlupa, batal sembahyang. Tetapi jika perbuatan itu sedikit, tidak dengan tujuan bermain-main, tiadalah batal sembahyangnya. Tetapi makruh. Oh, dia makruh buat gitu. Perbuatan yang banyak itu sama ada dari satu anggota atau dari berbilang anggota. Perbuatan yang banyak itu sama ada dari satu anggota atau dari berbilang anggota. Seperti gerak kepala dan dua tangan sekali. Batal tiga. Demikian juga yang ni melompat yang kuat, sama macam perbuatan yang banyak. Batal juga. Maksud menggerakkan anggota di sini ialah anggota yang berat. Anggota yang berat itu seperti tangan dan kaki. Adapun anggota yang ringan seperti menggerakkan jari-jari, lidah, kelopak mata, bibir mulut dan kemaluan yang zakar, walaupun beberapa kali digerakkan berturut-turut, tiada batal sembahyangnya. Kerana iaitu serupa macam perbuatan yang sedikit. Yang biasa berlaku, yang menyebabkan kita terlepas pandang. Terlepas pandang iaitu apabila banyak anggota berat, banyak anggota kasar digerakkan dalam satu masa. Contoh gini. Kalaulah kita akak dua tangan. Akak dua tangan maknanya dua gerak. Bila bermula gerak, contoh, mesti bermula dengan kiam. Kiam, kita duduk cacat tu, kemudian kita nak gerak lagu mana? Nak gerak alah ke depan. Apabila nak gerak alah ke depan, kita lima tangan dia alah ke depan tu, kemudian mari ke tahap kiam. So gerak. So gerak. Sekali gerak baru. Kaki melangkah. Lakoh kau ni, kemudian kat belakang ni, dia duduk situ juga. So lakoh. Dia duduk kira dua. Kaki kiri melangkah. Kaki kanan mengikut untuk jadi kiam. So. Tangan kanan nak gerak ke depan. Tangan kanan lima ke depan. Kemudian mari sampai tahap kiam. So gerak. Baik. Bila semayang kita jadi batal, apabila kita angkat tangan ketika hukum kata tidak sunat kamu angkat tangan. Angkat takbir. Inti kola. Bila dia jadi batal, yakni apabila kita lima tangan kan? Lima tangan, angkat tangan mari gini sekali, kemudian turun, siapa tahap kia tu pas ke belakang. Tangan kita tak dipas ke belakang. Ambil sahib belakang pula. Gitu. Jadi apabila mula-mula ni akak mari kau ni, siapa tak kiam, so gerak. Yang lebih ke belakang pula. Lebih daripada pohon kiam ketika kiam. Apabila lebih daripada pohon ketika kiam, maknanya ambil sahib belakang pula.
Ambil sahabat belakang, mari ke tahap qiyam. Dua grup. Sebelah tangan. Sebelah tangan baru. Dan kalau alik sini pun grup yang sama sebagaimana tangan sebelah lagi, empat grup. Terlepas pandang. Terlepas pandang. Oleh itu pastikan kalaulah nak akad takbir, intiqalat ataupun sebagainya, Allahu Akbar qiyam. Jangan lajuk ke belakang. Takut jadi pak. Kalau jadi pak, batal sembahyang. Itu dia. Dia ingat terlepas pandang. Sebab apa? Sebab dia anggota yang berat, anggota kasar. Dengan sebab itu kata Imam Al-Ghazali, sebab itu dia ada beza. Islam beriman dengan Islam asli. Islam beriman, ia akan mengikut syarat-syarat sesuatu amalan itu dengan tidak ada bantahan. Itu dia. Islam yang beriman. Manakala Islam asli, Islam bermaksiat. Islam bermaksiat ialah dia buat nampak macam mayan, tetapi hakikinya tak ngaji. Lalu berlakulah sembahyangnya batal. Itu dia. Contoh hok gerok tadi. Dia panggil Islam asli, Islam tau. Tapi tidak beralih. Berlainan dengan kalau dia ni jahil yang dimaafkan. Ngaji dah baru masuk Islam. Tak apa lagu tu. Tapi kita ni 50 tahun lebih dia duduk ngaji. Pah, lagu tu je tu. Tak boleh. Jahil yang tidak dimaafkan. Kita pakai. Itulah kata Al-Imam Ghazali. Kita hendaklah jadi Islam yang beriman, bukan Islam yang asli. Kalau ngaji tak salah sikit, dia panggil rukun iman dengan rukun Islam. Rukun Islam ni kita boleh nampak zahir. Islam tu. Tapi beriman mesti detail. Dia percaya, dia ikut tanpa syarat. Tak boleh nak kata Tuhan, munak suruh aku mayan ni, munak wigap apa kat aku. Tak boleh. Islam yang beriman, dia mengikut rukun dan syarat tanpa apa-apa minta bantuan, tanpa minta kelebihan daripada Allah SWT. Dia ikut dia. Dia banyak soal katanya. Jadi kita pakat. Dimaafkan perbuatan yang banyak dalam sembahyang Sidratul Khauf dan sembahyang sunat dalam perjalanan di atas belakang unta, belakang kuda, dalam kereta, dalam kapal terbang atau sebagainya. Sidratul Khauf, sembahyang takut, dimaafkan geruk. Dimaafkan kita tak menghadap kiblat. Cuma ketika kita nak akad takbiratul ihram, kena menghadap kiblat. Pahala tu kena lah mana pun. Semayang perdu. Kalau kita semayang perdu, yang ni dalam keadaan takut. Takut ke musuh lagi. Itu dia. Takut musuh lagi mana? Contoh, sebagai seumpama kita ke musafir, duduk di dalam kampung ataupun di dalam tempat yang tersohor dengan curi. Itu dia. Lalu, mula-mula kita kat takbiratul ihram tu, wajib ngadap kiblat. Papa tu nampak orang liur-liur kat barang kita ni. Itu dia. Dan boleh kita paling tengok macam nak cari barang aku kan ni. Boleh. Semayang perdu. Kalau semayang sunat, boleh sama. Duduk dalam kereta nak semayang sunat, boleh. Gerak macam hong, boleh. Ada apa-apa. Dimaafkan perbuatan yang banyak dalam sembahyang Sidratul Khauf, ni sembahyang perdu, dan sembahyang sunat. Sembahyang sunat boleh.
ada gapo-gapo nak gerak. Sembahyang sunat dalam perjalanan. Dalam perjalanan seperti di atas belakang unta. Gua naik kereta, naik kenderaan kan nyakona, kau tu nyakona, kau ni. Oh, tu dia. Atau di atas belakang kuda. Atau dalam kereta. Atau dalam kapal terbang. Atau sebagainya. Cerita mudah begini. Okey, jom aku. Haa, dia balik muka dah ni dah. Semayang ke mana-mana pun semayang. Haa, tu dia. Jadi, ketika mengangkat takbiratul ihram itu, kita kosak mengadap kiblat. Papa tu dia kona ke mana-mana pun ikut dia. Haa, gitu. Dan kalau kita atas jalan raya ni kan, bawa kereta ni. Ketika mengangkat takbiratul ihram, betul lah ni mengadap kiblat dah ni. Maka ketika itu kita menyebut Allah. Tangan bekas tereng. Tangan bekas tereng ni. Naik motosikal pun ni kok. Naik kereta tangan. Air mayan dia ni. Tangan bekas tereng. Ngomong ngadap kiblat ni. Allahu Akbar. Baca. Tak boleh kecehan. Tak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Kemudian kona. Pula sekarang kona. Tak apa. Memang sunnah. Kemudian orang hau. Pek-pek. Kecehan. Jangan tiga kali. Pek dua kali tak apa. Corner ni jangan angkat tangan. Ketika kita pegang steering, ketika kita nak corner tu jangan angkat tangan. Biar tangan duduk atas steering semua. Gitu. Corner apa keliling pun. Tu dia. Sembahyang sunat dalam perjalanan. Seperti di atas belakang utuh. Pegang tali utuh. Nak pang. Tak apa. Tapi jangan lebih pada tiga. Mau tiga tak apa lagi. Ia kepak tu. Nak piak kuda, tak apa. Itu dia, mana mudah. Kalau kita tahu ni mudah. Contoh mudah lagu mana? Ya, ditutup oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh, kita ni maya pagi, maya duha. Kalau hak tak ada kerja mudah-mudah ni, tak apa, boleh ngadak kiblat comel. Betul lah, pagi tu nak pergi musafir. Kalau kita duduk maya duha semua. Kau boleh atas kereta pun duduk ayah putih. Mudah kalau kita tahu. Dia. Dan sebagainya. Yang ketiga, batas maya berhadas besar. Seperti terpancut mani atau berhadas kecil seperti terkentut, maka batal sembahyang dengan sebab itu, dengan sebab hadas itu. Apa itu hadas? Hadas ialah yang ada pada kira-kira. Kerja hadas menghalang daripada sahnya ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kerja hadas. Jadi yang ketiga ni batas sembahyang kita. Jika kita berhadas besar seperti terpancut mani atau berhadas kecil seperti terkentut, maka batal sembahyang dengan sebab itu. Dengan sebab tempat mani dan kentut dia. Sekalipun orang itu sembahyang dengan sebab tiada air, mayang meraihkan waktu. Mayang dengan tak ada air semayang. Mayang tu tak kena mayang. Kok mana-mana apa? Wajib mayang. Tak ada air mayang ni. Tak apa tak ada air mayang pun. Nak air mayang air tak ada. Nak tayamu debu tak ada. Lepas ada mayang-mayang. Ada air mayang. Tak boleh. Dosa. Tu dia. Lepas tu kena mayang. Mayang meraihkan waktu. Mayang jenis lagu ni kena kodoh. Mayang jenis tak ada semayang ni kena kodoh. Baik. Sembahyang hak dengan tak ada air semayang ni pun memang mayang meraihkan waktu, kena mayang mula, kena kodo. Tiba-tiba dia duduk tengok mayang tadi nyaketung. Serupa je bukan mayang, tak ada air mayang. Tapi nyaketung. Tengok duduk tengok mayang, batah mayang. Batah mayang, maknanya kena kat takbir semula. Kena kat takbir atau ihram semula.
Walaupun dia maya tu meraihkan waktu, dia tak ada air maya pun. Orang batal juga maya tu. Jadi, dia kena akak takbiratul ihram semula. Sekalipun orang itu sembahyang dengan sebab tiada air, tiada tanah, yang disebut faqatu tahuraini, iaitu orang yang sembahyang kerana menghormatkan waktu, meraihkan waktu. Kena maya kat mana-mana pun. Apatah lagi yang kadang-kadang ramah, sama ada orang muda ke orang tua hari ni, kau dah maya nak tinggal dalam keadaan senilene. Senilene masa ada, air ada. Tapi maya gitu. So, kau maya ada pun. Itu dia. Kalau hak teka susah pun Nabi suruh maya, masakan lagi ketika ada waktu, ada kemudahan. Lebih-lebih lagi dikehendaki kita menunaikan sembahyang. Jadi sekiranya orang sembahyang menghormati waktu yang sememangnya dia kena potong sembahyang, tiba-tiba dia tengah sembahyang tadi dia ketuk, maka batal sembahyang dia, lepas tu kena akad takbiratul ihram semula. Batal dengan sebab berhadas, dengan sebab mari hadas tadi. Padahal sembahyangnya itu wajib qada. Kok mana-mana pun qada, dak maya qada juga. Dengan sebab itu, kalau kita rajah di dalam kitab Sabirul Muhtadi, kitab Furu'ul Masail, bab qada sembahyang tak ada. Cari dalam kitab gapo pun tak ada istilah qada maya. Cari dalam kitab Pak Mazhab, ngaji Pak Mazhab, tak ada bab qada sembahyang. Tak ada lagu mana? Tak ada yang disebut tak ada qada sembahyang, iaitu ialah bagi orang yang ada kemudahan untuk menunaikan sembahyang, nyedak mayat. Ada apa nak qada? Tak ada. Tak ada istilah. Cari dah dalam kitab Pak Mazhab. Tak boleh nak kata, eh tak apa kita tinggal mayat nanti beromo-beromo kat lagi, nanti peceng kat lagi, kita qada. Tak ada. Cari dalam kitab gapo dalam Pak Mazhab. Pah, kau ada kodohnya lagu mana? Kau ada kodohnya sebab ni ya? Sembahyang tetap sembahyang, tapi kena kodoh. Bakpah kerana sembahyang tidak cukup syarat. Ataupun orang yang tertinggal sembahyang, contoh yang lain, dia tidur belum waktu zuhur, sedar-sedar waktu asar. Zuhur tak mayan, Tuhan tak berdosa. Walaupun tak maya zuhur, tapi wajib dia qada. Itu baru ada istilah qada. Tapi kalau dia tinggal sembahyang dengan sengaja, tak ada istilah qada. Maknanya berhutang seumur hidup. Apa? Qada juga tu. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasihanlah Tuhan. Hari itu aku, hai, tak suka hari ni lah. Hari itu aku berasa gotu aku, goni aku. Tapi lah ni umur 60 dah, dah gok dah. Aku nak berkata harap dengan mu je. Aku dah boleh kata dah ke manusia. Lalu aku nak minta maaf Tuhan. Maka dengan harapan sifat Ar-Rahim, sifat kasihan belas itu, maka walaupun tidak ada, kau yang dah kogo bagi mereka yang tinggal sembahyang dengan sengaja, biar Tuhan aku buat juga lah. Dengan harapan, terima lah. Kalau mu nak terima, hak tu hak betul. Hak tu hak betul, hak tak terima tu hak betul. Apa? Sia Tuhan kat aku ni, mutimu lah. Haa tu ya, ihsan dia sebut. Ihsan. Jadi, lagu mana? Kita sipir. Kita sipir, kau lepas-lepas dah. Kau jangan muda-muda gitu. Kau tinggal dengan sengaja. Haa tu dia. Maka banyakkan. Maka banyakkan, kata Al-Imamul Ghazali, banyakkan kita istighfar. Banyakkan kita istighfar. Banyakkan, kerapkan kita mengambil air sembahyang walaupun tidak nak sembahyang. Kerana mengambil air sembahyang yang sempurna walaupun tidak nak sembahyang, banyak dosa-dosa digugur, diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tu dia kaedah.
Jadi kalau duk main lok gitu kak, duk lepas tak mau hutan. Demikian juga orang yang sentiasa berhadas seperti orang besek. Albo dia panggil. Orang besek selalu keluar air. Demikian juga orang yang sentiasa berhadas seperti orang besek. Batal sembahyangnya bila datang hadas yang lain daripada hadasnya yang ada, padahal ia sedang sembahyang. Dia panggil da'imul hadas. Orang da'imul hadas ni orang bang besar, tak besar. Orang mari sama, air kecing tak sejak. Air kecing tak sejak. Apabila air kecing tak sejak, masuk waktu, dia kena ambil air sembahyang, kemudian terus sembahyang. Pahak ada tu, dimaafkan. Berlainan dengan, apabila ambil air sembahyang, leger lagi. Duk main, lillah, lillah nak berdekat sembahyang. Semasa hak dia lillah lillah tadi, najis hak mari tu tidak dimaafkan. Pas kena nak mayang, kena ambil air semayang mula. Itu dia. Bagi orang yang da'imul hadas ni, al-bawl ataupun orang yang sentiasa berhadas ni, dia bila masuk waktu, belum masuk waktu dah ambil air semayang. Dia kena ambil air semayang selepas daripada masuk waktu. Lepas orang masuk waktu, kemudian dia ambil air sembahyang, kemudian hadah mari lagi, hadah titik lagi. Kemudian dia terus sembahyang. Hadas mari ketika dia di dalam sembahyang, dimaafkan. Itu dia. Tak apa, sembahyang. Berlainan dengan kalau dia penyakit yang sama, dia pergi ambil air sembahyang, lepas tu duduk lillah, lillah, dia pergi sembahyang lagi. Maka hadas hak dia mari masa lillah-lillah tadi tidak dimaafkan. Maka dia kena, kalau nak mayang, dia kena ambil air mayang semula. Itu dia. Hak ni, kalau dia mak lillah-lillah ni batal mayang dia. Tidak dimaafkan. Wallahualam. InsyaAllah. Minggu depan kita sambung lagi yang keempat. Wallahualam.